Kan izin itu adalah disuruhin tadi isi sama hati kita semua adalah rangkaian acara pada hari ini adalah untuk PKB masih bersama atau mengajak teman-teman untuk selalu untuk peduli kepada anak-anak kita. Tidak ada pembicaraan ini adalah tugas kita semua. Sorry, sorry, bagaimana? Belum dengar, belum dengar. Tapi PK ini apa? Yang belakang kan kena sedem ini bagaimana? Belum dengar. Tapi kalau misalnya pembahasan cawapres KIP diomongin sama PKB berarti KIP yang belum tanda tangan begini boleh tanda tangan karena sebenarnya ya kita tunggu saja. Iya, mas. Kita juga akan melihat perkembangan koalisi yang lain juga belum ada yang mengumumkan. Nanti kita lihat koalisi-koalisi yang lain. Jadi kapan pada pagi hari ini tadi kita udah ya bergantung koalisi yang lain juga. Kan berarti nunggu yang lain kan ya. Yang peduli kepada kita memang sama-sama harus yang peduli kepada masa depan.